Halo guys, balik lagi bersama gue Rizky. Nah, kali ini Get Rich udah kembali update ya. Update-nya itu pendan guys. Nah, kita langsung lihat aja pendannya. Pendannya itu pendan yang udah lama juga. Cuma ditambahin signing ya. Nah, ini dia. Signing Shadow Summon Scroll ya. Nah, di sini 60%. 60% kalau yang lama kita langsung lihat aja yang lama. Mana ya yang lama? Ah, ini. Yang lamanya 55. Jadi cuma nambah 5% doang. Dan lagian ini juga pendan nggak sering dipakai ya. Kalau gue sih jarang make sih. Jadi di sini eventnya nanti kita combine, kita ngumpulin yang A ini, yang ini. Nah, si White Cleopatra support pendan. Nah, kita kumpulin, nanti kita enhance sampai level 7. Kita combine pakai A apa aja, nanti bakalan random ya guys. Nah, random itu banyak banget. Banyak banget guys. Nah, ini randomnya banyak banget tuh. Super golden ticket. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11. Tambah yang pendan terbarunya itu 12. Nah, jadi 12. Kita ngincar cuman satu nih yang signing Shadow Summon Scroll ya. Wah, ini susah guys, pasti susah. Nah, di sini juga ada unique ability ya. UA. Nah, kita bisa yang kalian, buat kalian yang mau memperbaiki UA-nya boleh nih. Boleh, di sini banyak nih, ada yang travel, ada yang baru ya di travel. Terus ada di biaya sewa, di gaji. Nah, eventnya cuman 4 hari ya guys ya. 4 hari. Nah, sampai tanggal 20 Januari berarti 3 hari. 3 hari guys. Sampai hari Jumat ya. Oke, langsung aja kita langsung buka. Gua mau buka yang gratisan dulu. Mudah-mudahan gua dapat ya. Kita langsung buka aja, ada premium pendant gacha. Kita lihat, mudah-mudahan gua dikasih. Oke, nggak ada notisnya. Nggak ada. Ada draw pendant S dari kehadiran. Siapa tahu dapat ya kan, tapi mustahil. Nggak dapat. Kita buka lagi premium pendant gacha. Nggak ada nama gua. Oke. Di sini ada A plus sampai S plus. Kita buka aja nggak apa-apa. Nah, nggak dapat. Di sini ada juga premium pendant gacha. Nggak dapat lagi. Ini dari login tadi. Oke, nggak dapat. Dari triple nggak dapat juga. Oke, kasih satu aja lah GM. Oke, nggak dapat guys. Nggak ada nama gua keluar di atas. Oke, A sampai S pendan, mudah-mudahan dapat satu. Nggak juga. A plus sampai S plus ya. Oke, nggak dapat. Kita langsung cari aja. Dan nanti aja kita lewatin yang A plus sampai S plusnya. Oke, mana? Nggak ada. Ini ada drop and S. Siapa tahu dapat, tapi mustahil ya. Oke, nggak apa-apa buat bahan. Mana lagi? Langsung bawah aja. Siapa tahu masih ada ya. Ini, oh ini A plus sampai S plus ya. Nanti aja. Kita cari yang, nah ini A sampai S. Kita lihat, dapat
nggak dapat juga susah, sepertinya susah ya guys event kali ini. Ini A sampai S, ayo kasih satu aja, satu ya, nggak ada juga, bukan juga, ayo, wah nggak dikasih juga sama GM nya ini ada S pendan lagi. A sampai S nggak ada guys, nggak dikasih sama sekali. Oke habis, oke habis. Nah gue bakal kosongin dulu ini tempat pendannya. Oh, kita ambil dulu yang ini gratisan, siapa tahu dapat. Kita lihat, yes ada, yes, oke mantap. Jadi dapat satu ya guys, kita langsung enhance saja dia sampai max. Oke guys, sudah gua kosongin tempat pendannya. Nah kita langsung beli aja atau kita langsung ngedraw, mudah-mudahan dikasih kemudahan ya sama GM ya. Langsung aja 50 diamond pertama, kita lihat dapat apa, dapat gak. Oke dapat, siap. Oke dapat satu lagi, langsung kita beli aja 50 diamond kedua ya. Beli, dikasih lagi nggak? Oke dikasih lagi. Oke ada aura, 3 aura, kita lihat. Wow nice, gua langsung dapat yang A plusnya juga ya. Oke langsung kita coba beli lagi. Oh, atau udah cukup dulu ya, kita coba enhance dulu sampai max pendan-pendannya biar kita langsung combine-in guys. Oke guys, sudah gua enhance sampai max. Nah di sini gua punya 3 ya, 3, jadi punya kesempatan 3 kali buat dapatin tuh pendan terbarunya. Mudah-mudahan gua dikasih sama GM ya guys, karena kemarin kan gua udah banyak ngabisin diamond ya. Oke langsung aja kita coba yang pertama. Yang pertama nih guys, mudah-mudahan dikasih ya. Kita lihat aja gue dapat apa. Tapi sih kemungkinan sangat susah ya guys, karena banyak banget, random lagi kan. Langsung aja kita lihat gue dapat apa. Ayo dapat. Ah dapat guys. Oke yang kedua, coba kita balik, balik ya guys. Nah kayak gini, mudah-mudahan hoki ya. Kita lihat gua dapat apa, mudah-mudahan gua dikasih biar gajian 300 diamond ngarepnya ya. Kita lihat ya, nggak dikasih guys, lihat sendiri kan event kali ini ya, menguras banyak gold ya. Kita lihat yang ketiga, gue dapat apa? Ya, nggak dapat guys. Oke, nggak dapat guys. Kita langsung ambil aja yang A plusnya ya. Nah ini, kita langsung enhance sampai max. Nah, kita ambil unique ability-nya ya, honor. Kita buka dulu ini satu, barangkali dapat. Nggak ada nama gua. Oke, gua masih penasaran. Gua bakalan ngedraw ya sekali lagi ya guys, sekali lagi. Mudah-mudahan gua dapat dan gua bisa coba lagi. Mudah-mudahan gua dikasih. Ayo, kasih nama gua keluar. Yes, ada nama gua. Masih dikasih kesempatan guys. Oke kita buka satu aja. Oke dapat satu, ini A plus, A plus lagi. Wes dikasih dua guys. Oke mantap, mantap 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 mantap. Oke gua enhance lagi guys sampai max.
Oke guys, sudah gue enhance lagi. Nah, ini dua kesempatan lagi guys. Berarti tadi yang pertama itu 3 kesempatan tambah 2, berarti 5 kali guys gue combine. Ini kebangetan banget kalau misal GM gak kasih gue satu aja. Kebangetan banget GM ya. Kasih lah, udah 5 kali gue combine. Nah di event kali ini juga guys, kalian bakal ngabisin tuh banyak gold ya. Memang menguras gold banget nih event kali ini. Oke, kita lihat aja guys. Mudah-mudahan gue dikasih ya pendant terbarunya. Biar gajian 300 diamond. Oke, 3, 2, 1. Gue dapat apa guys? Lihat sendiri. Ya, itu lagi guys. Gila. Gila game ya. Oke, ini yang terakhir. Udah. Yang terakhir. Kalau ini gak dapat juga, yaudah gue skip aja dah. Skip event guys. Terlalu banyak buang ini ya goldnya. Oke, di sini gue pakai parfum nih. Nih, gue pakai parfum. Mudah-mudahan tangan gue yang lagi bau ini pakai pendan parfum ini jadi wangi ya. Jadi gue dapat. Kita lihat dapat apa gue? Yah, kacau ya GM, kacau. Dah, cukup guys, cukup. Gue nggak mau dijebak sama si GM ini. Kita langsung ambil aja. Sekarang kita bakal mencari honor ya. Nah, kita bakal cari. Gua enhance sampai max dulu. Oke guys, sudah gua enhance sampai max. Nah, di sini gua punya A+. A+-nya ini ada 6 ya. Kita langsung combine aja, mudah-mudahan gua dapat UA atau unique ability yang terbaru. Yang pertama, kita lihat dapat apa. Ya, ini gaji ya, kurang bagus. Oke guys, di sini benar-benar menguras banyak gold ya guys. Lihat gold gue itu banyak banget abisnya. Kita lihat yang kedua dapat apa. Sama lagi dikasih, gila nih GM nih. Oke, kita langsung balikin aja. Ayo kasih yang lain dong. Sama lagi yang gaji juga nih. Aduh, parah GM, benar-benar parah nih. Oke, kita lihat. Nah, sama guys, kacau. Aduh, ayo yang lain dong, kasih satu aja. Travel ke sewa, oke lah. Ayo yang lain lagi dong, balik aja, menu yang lain, kasih yang lain. Ini lagi, wah gila nih, bener gila game. Langsung kita lihat aja guys, di sini apa sih unique ability-nya. Oke, kita langsung lihat aja mana ya, kelewatan ya. Nah ini dia, kalau gaji ekstra 200% dari pendapatan original. Oke, setiap melewati star dapat tambahan 0 gaji. Oh, sadness double active chance, kurang bagus ya guys. Terus yang satu lagi tadi sewa ya, sewa saat membangun landmark. Terus ada black hole juga ya, berarti nggak ada dong ya yang barunya. Nggak dapat gua yang travel tuh. Ah, gila nih GM nya Langsung aja deh kita coba. Dimana ya gua yang kurang bagus, kita lihat dulu. Coba yang ini. Oke, di sini aja gua coba combine pakai yang gaji ya. Nah ini. Oke, kita lihat. Ya, coba lagi deh pakai yang gaji lagi. Kita lihat aja, sama lagi nih jangan-jangan. Ya, sama lagi, emang udah settingan banget nih GM. Dah, kita langsung ganti yang lain aja. Pendannya kita lihat dulu. Ini jangan bagus.
juga ya guys. Bingung juga nih. Nah, ini aja kali ya. Kita combine lagi, kita pakai yang sewa ya, yang sewa. Nah, mudah-mudahan bagus. Kita lihat. Saat membuat black hole. Aduh. Udah enggak apa-apalah. Gaji kita coba cari lagi yang lain, pendan yang lain. Bingung ya guys ini, mana yang bagus buat diganti unit ability-nya. Ini aja deh, aku masih penasaran nih, masa ini mulu kan. Kita coba kalau sekali lagi sama juga ya udah. Mungkin udah settingan dari GM-nya ya. Kita lihat. Oke, sama. Itu udah guys. Ini dipermainkan gue. Oke lah guys, mungkin sampai di sini dulu video gue. Buat kalian, mudah-mudahan kalian, gue doain mudah-mudahan kalian dapetin nih pendant terbarunya ya. Oke guys. Halo guys. Thank you banget buat kalian udah nonton video gue dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe ya guys. Oke, see you the next video. Bye.